Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bil quwwati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana ala Allahi fatam mashhuda wa an a'daihi hijatan mashhuda wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhuluna jannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyab. Qala aidan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alafnahum min amalihim min syai kullum ri'in bima kasabarohin. Alhamdulillah malam ini sebenarnya saya derek Gus Wahid untuk selatan kontur nggak jadi belum sampai rumahnya dipakai dibelokkan mendalami Yai Nukih Ya setelah Yai Nukih Ya dibelokkan lagi ke sahabat kita Gus Haru. Malam di situ. Gus Ahom dulu, Pak. Ya, Gus Ahom. Lajeng Nur Ihya. Gus Harun Laskar Raja Wali Songo. Gus Harun pimpinan Laskar Raja Wali Songo. Lajeng dipilihkan kemriki. Mergo tengene Mas Gus Ahom niku agak lupa. Kemarin juga lupa di situ enggak ada orangnya. Terima kasih Gus Wakih. Alah, di sini hanya nopo nggih. Cari berkah. Sebab wujudul khair niku teng mriki. Lok ajih wae. Kadang pun perkenalan awan ke nama saya Mufid Sa'dullah bin Sa'dullah Jailani alias Bulkin alias Hasan Rokuro alias Sawung Daling bin Ridwan Panglima Hizbullah Songoraya bin Mukmin bin Ahmad Umar bin Ismail bin Rifai bin Raden Bagus Sasongko Yai Syarifuddin Yading Santren bin Raden Mas Said Sambernowo. Saya itu dari dulu masih bapak saya itu tidak percaya Habib, percayanya hanya encik-encik asal Kliwon Solo itu orang Yahudi saja. Tahu Habib itu encik setelah saya mengadakan Khotmil Quran nanti kataman Quran nyaturin balik. Mungkin sudah undang si Dogiri juga pernah kenal orangnya Habib Alwi Ahmad Asghaf. Begitu saya bilang sama bapak saya, Pak, ini tuh sudah ikan aku pokong yang Yahudi. Setelah itu lama-lama saya selalu takon nih bapak ngono kok Yahudi padahal orang-orang NU ya semuanya kampanye politik saja ya itu kita itu
awak kok Yahudi wis to awake dhewe iki ibarat e main sekak ning sekak diharamke rajane wong Yahudi kuwi lho kuwi dajal rajane awake dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajal wis gawe piyon-piyon sak donya piyon-piyon sak donya tur duwite simbule dajal wis nggo duit Amerika. Mula kapan-kapan sok mbene bakal muncul piyon-piyon teng tanah Jawa yang mungkin laskar wajib 9 jam itu yang di semua cuma dege Robitoh Ba'alawi tahun 1900 ini barisan-barisan Yahudi tinggalan Utsman bin Yahya untuk meneruskan penjajahan di Indonesia. Makanya saya tidak percaya dengan orang-orang Yahudi Ba'alawi. Sudah terbuka semuanya, terbukti. Alhamdulillah, saya bersyukur. Berarti ya Pak saya benar. Saya tidak pernah menghubungi Yahudi semuanya itu. Bahkan dibongkar Gus Fakih Yahudi Asenahi. Keturunannya penjahat. Makanya semua yang keluar dari mulutnya orang-orang Yahudi Ba'alawi seperti Kaufik Segaf. Oh. Oknum-oknum Yahudi Semik. Oknum-oknum Yahudi Rizik. Itu semuanya Yahudi. Kalau dia Nabi, bapaknya Sosya kan bongkar. Bapaknya Nabi bongkar kuburan besok. Betul itu. Saya berani tanggung jawab. Bukan. Kalau enggak bosok, silahkan lapor polisi. Bapak saya fitnah oleh Mbak Musik. Iya, saya di penjara. Sebab bapak bilang begini. Saya waktu diajak Ketua Ansor Paten, Pak Nawawi. Nah, ini petandanya. Di rumah, ya, di rumah Abid Anis. Undang. Pulang mandile Anis murid kan pakai kurang menggawe ya ketok koyo ngene kae kubur bosok le tanah iki lho hasil rampasan pondasi ne wis pondasi maling wong yang iki pondasine bongkar semua kuburannya bapakne lupi bapakne Taufik Segaf bongkar bosok kata siapa Mbah Mufid saja. Saya nanti biar datang ke tempat saya. Jadi saya enggak akan bunyi Habib, aku enggak ada itu Yahudi. Yaman. Taufik Segaf itu buriah Yahudi. Oh, Yahudi penjahat. Kalau saya berbunyi semua Yahudi, saya enggak berani. Yahudi juga ada yang jadi nabi, ya, yang jadi wali. Tahu belum? Kalau yang bermarga Robitoh Alawiyah pimpinannya itu Yahudi. Kalau di bin Yahya yang penggulang sufi dunia Yahudi ke Yahudi. Jadi saya enggak ada bahasa, saya itu apa adanya. Saya hanya kata bapak saya. Kalau bapak saya enggak benar berarti yo tak tuntut bapak lu. Jadi buat pengajian yo, saya apa nih dituntut boleh pengajian kata bapak saya. Silakan di penjara nanti itu. Ya kan. Wah saya mantap. Setelah saya terima kasih dengan Kiai Imam, terima kasih dengan Gus Fakih. Karena saya tanpa Gus Fakih, tanpa Kiai Imam hanya apa kata bapak saya itu dari tahun 60
jadi gurune Uthi bin Yahya saya tahu. Gurune ning ketuman Yahudi Uthi bin Yahya itu kerap hitaran di rumah Pak Abdul Hadi. Dan saya punya keyakinan, hakul yakin, ngainul yakin, semua yang beat dengan Uthi bin Yahya itu menurut tarekoh batal. Batal. Silakan khusnuzan sekarang. Kalau sekarang itu masih khusnuzan dan sudah terbukti dan sudah terbuka, khusnuzan itu batal. Kok masih dan masih mengakui Lutfi itu musuh Faruqa, wahalah dikubur bosok yang sekarang. Kalau yang sudah tahu, saya sudah yakin, hakul yakin, ngenu yakin, orang sekarang yang masih percaya dengan oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya, buyah Nabi, tarekohnya batal. Berarti semuanya bicaranya apa-apa, bicaranya demi setan. Semua tanpa silsilah. Nah, sudah yakin bahwa kazabu bi ayatnya wong niku. Wong sing sampe to ngendikane Kanjeng Nabi napa? Seluruh dunia ini sing tarahumin wa tawasulin hanya orang NU. Sadonya lho. Mula munculnya pion-pion Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan muncul di tanah Jawa. Lo gandeng kabeh anake macan, anak macan iki dijamek oleh angel ra jamak. Wah, anak macan kok bareng-bareng angel ning nate nek perang. Royoan iki lho. Lah terusnya, kowe bakal yo kalah le. Kalau dajal, Imam Mahdi iki kuatir yo karo dajal le. Sebab kowe dhisik sing latihan per dan Imam Mahdi nanti le sedhule kata bapak yo sedhule ke tanah Jawa alas ketonggo ngawi virale wis tindak haji nang Mekah waktu karo Kanjeng Nabi Isa. Oh itu hanya apa kata bapak saya, bapak saya sawung jaling sing maringi Mbah Hasyim nalika tarung ya tarung wong Jawa Timur gak ono sing ngalahke karo bapak iku lho. Akhire sowan Mbah Hasyim dikai jeneng sawung jaling. Itu saja dari saya. Kan saya ndak percaya Habib itu bukan Nabi, saya ndak bukan Habib. Dan ini grup-grup ini munia lho oknum Yahudi Taufik Segap oknum Yahudi tidak usah Habib. Jangan bunyi Habib Maulana oknum. Mungkin di para ini kata Mbah Mufid diliki Mbah Mufid kesepuan PBI orang itu munik Habib kon muni oknum keturunan Yahudi. Makanya jadi pion-pion ini harus berani mak. Siap. Siap. Bisa saja yang saya sampaikan. Yang Pak Muten Kiai Sul Adab. Dari Pak Muten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.